Wah, oh, nek komen bahasanya Inggris. Bahasanya Inggris terus. Halo, selamat malam, ketemu lagi dengan DJ Ngetek. Orang penak kali ini saya mau memanfaatkan kemasan teh kotak teman-teman ya. Ini mau saya buat buat tempat pensil, tempat pulpen, tempat gunting dan lain-lain. Caranya begini teman-teman ya. Nah, ini kan ada patokannya teman-teman ya. Caranya ada ini, tak potong dulu ya. Tak potong seperti ini. Caranya dipotong dulu. Ini teman-teman. Ini bisa digunakan tempat multifungsi teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga dipotong lagi sama. Ini kan ada ininya teman-temannya. Ngikutin ini aja nih. Tinggal dipotong seperti ini. Nah, seperti ini ya. Caranya seperti ini. Potong muter. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nanti yang masih ada itu tak cuci bersih teman-teman ya, cuci bersih. Nah, ini yang udah dicuci teman-teman ya. Nah, ini udah dicuci dan ini seperti ini ya teman-temannya. Nanti kita cuci bersih yang masih ada sisa kotorannya, kita cuci bersih teman-teman supaya apa? Bersih ya teman-teman ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, terus habis itu kita ukur kertas kadonya teman-teman. Kita ukur kertas kadonya ya. Kita ukur kertas kadonya. Nah, caranya seperti ini teman-teman, cara ngukurnya ya. Nih, caranya seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini, kita ukur ya. Nah, kita ukur seperti ini. Kita ukur seperti ini teman-teman. Nah, gini dulu, kita ukur seperti ini. Biar ini, nah kita ukur dulu. Ukur dulu panjangnya kira-kira segini. Nah, baru kita garis. Nah, kita garis ya. Kita garis. Kita garis supaya ini lurus. Garis dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Garis lagi. Garis ya teman-teman. Nah, lalu kita potong teman-teman, kita gunting ya. Lalu kita gunting kertas kadonya. Nah, ini udah dipotong teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, udah diukur. Nah, baru kita letakkan ininya buat ngukur teman-teman. Ditekuk seperti ini. Nah, seperti ini. Baru tekuk lagi. Seperti ini ya, kasih tanda, kasih tanda. Kasih tanda teman-teman, kasih tanda, kasih tanda. Nah, baru kita ukur potong lagi teman-teman. Diukur seperti ini. Jadi hasilnya nanti rapi teman-teman. Nah, seperti ini ukur. Potong lagi ya teman-teman, potong seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya jadinya ya. Nah, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Ya udah saya potong-potong ya. Nah, sekarang mari kita membuat teman-teman. Nah, caranya gampang sekali teman-teman, mudah banget. Nah, ini tinggal diplokin ini. Ini tinggal dikasih lem. Ini lagi rekam. Nih seperti ini teman-teman, dilem dulu ya teman-teman gini. Nah, seperti ini. Terus ini ditekuk seperti teman-teman. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali. Terus kasih lem lagi teman-teman. Kasih lem lagi. Nah, lagi seperti ini. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ya. Nah, habis itu kita potong teman-teman. Kita potong ya, kita potong ada ketengah biar kelihatannya, kita potong.
Ya Allah. Kita potong seperti ini. Nah, kita potong. Nah, seperti ini teman-teman ya nih. Kayaknya seperti ini. Nih, gini. Potong seperti ini. Nah, baru kita kasih lem teman-teman, muter. Lem cair tinggal tekuk seperti ini. Nah, baru kita potong lagi sininya. Potong ya. Jadi potong sininya nih teman-teman. Potong. Seperti ini potong. Kita lem lagi. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti hasilnya rapi. Nah, potong lagi. Ikutin arah ininya teman-teman. Terus kasih lem. Lem ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kasih lem lagi. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, kira-kira nanti jadwal seperti ini teman-teman ya. Nah, udah jadi ya. Baru yang sebelah sini teman-teman sama seperti tadi. Gunting pojok-pojoknya. Nah, tinggal tekuk seperti ini. Nah, ini ya jadinya ya. Potong lagi. Jangan lupa kasih lem. Potong lagi. Tekuk lagi teman-teman. Manfaatkan kotak bekas minuman ini, fungsinya banyak teman-teman, bisa buat tempat lipstik, tempat apa bedak, banyak deh fungsinya, buat koin-koin, naruh jepitan, naruh apa gitu teman-teman, daripada kita ini dimanfaatkan. Satu lagi, bisa menghasilkan uang teman-teman, bisa dijual-jualin. Nah, jatuhnya seperti ini teman-teman, ini udah jadi ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini jatuhnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia sudah jadi tuh. Nah, aku mau bikin yang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, jadinya. Nah, ini saya mau buat yang ini teman-teman, yang lebih gede ya. Caranya juga sama, caranya mana ya? Nih, caranya sama. Seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali. Terus kasih lem lagi. Habis itu potong seperti biasa teman-teman, potong ya seperti ini ya, dipotong biar mudah lemnya. Ini potong lagi. Potong lagi. Silam lagi. Hmm.
nek muridno ngono ku piye ya, Om? Kenapa? Nek muridno apa ku jenenge? Sing tulisane metu lho. Tulisane metu. Jenenge apa iki? Apa sih? Sing nek kontene di ngomongi dhewe metu tulisane metu lho. Komen. Enggak. Nek kaya sampean nek pas ngomong niku kan metu tulisane iku. Oh. Apa ku jenenge? Dhewe. Karo pengen nguripno terjemahan ku piye carane kok ora iso. Wah, guru. Ah, apa paning aku ora mudeng-mudeng. Dale nek terjemahan ini kan perlu. Dale nek ana wong kaya ngono ku ya Jepang wae, wong Cina. Dokumennya kan awak dhewe ngerti karepe. Rambut-rambut jelas. Nah, teman-teman sudah jadi ya, nanti kita lihat hasilnya.